yang besar. Ini sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini Prima Ngoprek ingin berbagi trik bagaimana cara memperbaiki long tierod sahabat. Nah, jadi long tierod ini sudah oblag dan ini kalau dipres ini tidak bakalan bertahan lama sahabat. Jadi untuk memperbaikinya kita harus membongkar dulu di bagian dalemannya dan kita ganti di bagian fibernya sahabat. Oke, dan bagaimana cara memperbaikinya? Simak videonya sampai selesai. Nah, sahabat, kita buka bagian kelingannya sampai semua terlepas. Nah, sahabat sudah terlepas dan terlihat. Nah, jadi daleman tierod seperti ini, sahabat. Simple. Nah, yang menjadi membuat tierod menjadi oblag, ininya sudah aus, sudah habis. Ini sudah jelek dan kita ganti dengan teflon yang baru. Dan saya akan merubahnya dengan
Ini sahabat nih, dengan fiber. Ini fiber perbahan jelegian sahabat, dari jelegian jelegian plastik itu yang kuat, yang besar. Ini sangat kuat. Kita paskan. Oke, kita kasih gemuk dan kita bersihkan sedikit. Oke, kita langsung press. Thank you.
Jatuh guys. Nah, hasilnya seperti ini sahabat. Jadi yang tadinya oblak sekarang ini bisa dipakai kembali. Oke sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.